العابدين من الإمام السيد الحسين رضي الله تعالى عنهما ورضاهما juga begitu. Setiap malam selalu beliau keliling kota, tujuannya adalah untuk sensus. Sensus bukan hitungan jumlah rakyatnya, tapi adalah untuk sensus siapa di antara orang-orang yang berada di sekelilingku, di sekitarku yang membutuhkan, sementara aku mampu untuk untuk memberikan pertolongan kepada mereka. La yu'minu man bada syar'an wajabuhu jari wa huwa ya'lam bihali. Kata Nabi, tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan seseorang jika dia menginap, jika dia bermalam dalam keadaan kenyang, tidur nyenyak ada di rumahnya, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan dia tinggalkan, tidak dia perhatikan. Wa huwa ya'lamu bihali, badan dia tahu akan keadaan seorang tetangga yang ada di sekitar dia. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap hari, setiap malam selalu memberikan sedekah, bahasa sekarang sembako, kebutuhan pokok hidup orang sekota pada saat itu kepada setiap rumah fugar dan masakin. Gak ada orang tahu. Sampai pada akhirnya pemerintah karena melihat kondisi rakyatnya ini makmur, tercukupi kebutuhan mereka, buktinya gak ada yang minta-minta di tengah jalan. Maka gak ada bantuan sosial dari pemerintah kepada fugara wal masakin. Kenapa? Menurut penelitian gak ada fugara wal masakin. Kenapa? Gak ada yang minta-minta. Menurut penduduk, rakyat, hebat pemerintah. Tidak saya buka pintu pagi hari selalu ada sembako. Hebat setiap hari. Siapa sebetulnya? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin apa enggak tahu? Tahu, tapi beliau diam. Beliau diam. Satupun satu kota enggak ada yang tahu kalau ternyata beliau yang keliling. Sampai sekali waktu Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal. Meninggal, dibuka fugara wal masakin pintunya di depan dulu. Kok enggak ada ini? Oh mungkin lupa, pemerintah lupa. Mungkin besok double. Dibuka besoknya, aduh kok gak ada lagi, apalagi krisis ini pemerintah ini. Dibuka 3 kali, 3 hari, 4 hari gak ada. Akhirnya mulai bermunculan namanya fugara wal masakin. Sudah gak terpenuhi lagi kebutuhan mereka. Ada yang janda, ada yang yatim dan seterusnya. Mulailah mereka minta-minta. Ketika mereka minta-minta akhirnya dipantau sama pemerintah. Loh kok mulai minta-minta. Akhirnya ditanya satu persatu, kenapa kalian minta-minta? Iya, kalian pemerintah dulu kan selalu mencukupi kebutuhan kami setiap pagi. Sekarang sudah enggak lagi. Pemerintah bingung, loh. Enggak ada program bantuan sosial dari rumah ke rumah, door to door setiap pagi kepada kalian. Enggak ada, malah kami beranggapan kalian cukup, makanya enggak ada bantuan. Lah terus, setiap pagi yang selalu memberikan bantuan kepada kami siapa? Sembako. Sehingga setiap kebutuhan kami, setiap hari anak, istri kami, keluarga kami cukup. Wallahualam. Akhirnya diteliti. Singkat cerita diketahui dari tanda bekas lebam. Kalau orang sekarang bilang bukan napal ya, tapi menghitam pundak daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika dimandikan, yang mandikan beliau pada saat itu mengetahui bahwa kedua pundak Sayyidina Ali Zainal Abidin, bukan nyuruh orang bawahan, padahal beliau banyak pecintanya, tapi enggak, beliau sendiri. Enggak ada yang tahu kecuali setelah meninggalnya. Subhanallah. Kadang-kadang amalnya mereka ini enggak bisa dihukumi secara zahir. Sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara rahasia, sedekah secara misterius enggak ada orang tahu, itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu